Pak Busu? Bagi beras Pak Busu. 2 kilo. Beras? Sekejap. Beras yang mana tu? Yang mahal Pak Busu, yang mahal. Amboi, kau ni kalau pasal makan tak berkira langsung. Yang mahal ya? Iya. Yeah. 2 kilo. Allah. Ah. 2 kilo. Aduh, sakit. Eh, Pak Busu. Kenapa ni? Pak Busu? Ish, macam ni lah, sakit sangat kepala. Pak Busu? Kepala saya sakit, saya rasa macam macam ada orang buat. Tak, sakit. Pak Busu, Pak Busu, Pak Busu. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Tolong, tolong, tolong. Allahuakbar. Pak Busu, Pak Busu. Sekarang kamu berada di alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, karena keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok. Apa yang terjadi ni? Arwah ni tadi jatuh kat kedai dia tu. Waktu tu saya tengah beli beras. Dia jatuh. Saya cek-cek. Eh, dah tak bernyawa tu. Tak apalah, Min. Ma, boleh tu nak tengok jenazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, Tok. Tadi muka arwah ni elok je, Tok. Sekarang dah bertukar jadi hitam. Tok, lain macam je dia ni. Jangan cepat sangat bagi tanggapan tak baik pada orang. Cuba bersangka baik sikit. Macamlah dia ni baik sangat. Eh, kau nak bersangka baik pun, nak bersangka jahat pun, ikutlah suka hati kau. Aku nak bersangka apa pun, itu aku punya pasal. Ikut suka hati akulah. Jangan cakap macam tu. Takbur sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Korang berdua ni suka sangat naikkan darah aku. Muin, Adam, Yunus, sudahlah tu. Sini bukan tempat untuk bertengkar. Yunus, mari kita ukur jenazah. Adam, kejap lagi terus pergi ke kubur. Siapkan yang lahatnya. Berapa semuanya ni? Semua jumlah dia RM45 tu. RM45? Ha. Ni baki tu RM1. Dan yang ini derma saya untuk surau kita. Ya Allah, kamu ni Busu. Kalau pasal sedekah ni lah memang cepat. Belum bagi tahu lagi kamu dah memberi. Sementara tengah ada tu Adi. Besok kalau dah tak ada, saya tak tahu nak buat apa. Saya pun duduk diam juga. Terima kasih ajalah. Semoga Allah ajalah yang membalas segala-galanya. Bukannya banyak
banyak, Tok. Saya ini sekadar membantu pada yang perlu je. Sikit je tu. Ya dah. Seperti Tok cakap tadi. Kamu ni memang seorang yang berhati mulia, Busu. Semoga segala pengorbanan kamu tu diberkati dan dirahmati Allah. Amin. Amin, amin. Ya dah. Ya. Tok balik dululah. Ya, Tok. Tok, saya minta maaf sikit, Tok. Saya nak bertanya, kenapa arwah Pak Busu jadi macam ini, Tok? Dia kan orang baik, Tok. Peliklah, Tok. Kita ini janganlah nak petikai apa yang terjadi pada sesiapa pun, Mu'in. Kita ini tak tahu apa-apa. Allah aja yang mengetahui akan segala-galanya. Tapi Pak Busu kan orang baik. Kita semua kenal dia. Takkanlah orang baik dapat balasan macam ini. Susah saya nak percaya, Tok. Apa yang kamu susah nak percaya ni, Mu'in? Semua yang kita tengok ni, inilah kenyataannya. Kita kena percaya dan yakin. Kalau kita was-was, akidah kita boleh terpesong nanti. Kita wajib percaya pada Allah. Saya memang percaya pada Allah, Tok. Saya memang percaya. Tapi... Sudahlah, Tok Mu'in. Ini bukan masanya. Terpulanglah pada kamu. Yunus, biarlah. Marilah kita selesaikan. Tadi. Tok, semuanya dah siap sedia. Pak Busu? Ha, eh, Mu'in. Nak ke mana ni? Hey, nak balik lah. Balik? Hey, cepatnya. Saya datang ni nak beli barang dapur sikit. Kau dah lambat lah, Mu'in. Aku dah tutup kedai, dah kunci pintu semua. Malaslah aku nak buka. Ni, kalau kau nak beli barang, kau pergi kat kedai seberang sana tu. Dia masih buka lagi. Pergi cepat. Takkanlah cepat sangat tutup kedai hari ini. Biasanya kedai Pak Busu ni tutup pukul 6. Mu'in, aku ni pun dah tua, dah tak larat. Satu hari duduk dekat kedai ni, berjalan sana kemari, tolong pelanggan angkat barang. Eh, letihlah, Mu'in. Letih. Lagipun aku dah dapat target hari ini. Aku tutuplah. Oh, macam itu pula sekarang. Hari ini target dah berapa dapat, Pak Busu? Mu'in, hari ini ejen aku ambil beras daripada aku 5 tan. Eh? 5 tan. Aku jual RM2.90. Diorang jual RM4. Eh, cuba kau tolong kira berapa aku boleh dapat dekat situ. Aku boleh tidur sebulan tanpa buka kedai, kau tahu? Amboi. Senangnya dia buat duit. Aku ni kerja pagi, petang, siang, malam. Haram nak kaya. Tapi dia cuma niaga kedai runcit. Dia kedai dia pun tak besar sangat. Cuma yang aku nampak, dia untung kat beras. Tapi beras apa ni yang dia jual? Campur batu agaknya. Kepala ikan sedap ni. Aku baru ikan kan? Mesti manis kan ni. Pak Mahir kata ikan baru. Sebab tu mahal sikit, bang. Ikan segar memanglah mahal, Ros. Itulah. Ros tahu memanglah mahal. Tapi mahal ni melampau sangat. Bang tahu tak? Masa kita nak beli tu, kita timbang dia berkilo-kilo. Habis tu dah buang perut, dah buang ekor, buang semua tinggal sikit aja. Tu tak tahu macam mana cara dia tipu kat timbangan tu. Kalau mula banyak, lepas tu tinggal sikit.
kalau mereka semua tu menipu dalam timbangan, alamat tak berkatlah pendapatan mereka. Semuanya tu tak akan menjadi darah daging. Sia-sia je nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tok Di. Dam. Bosu. Bosu dari mana? Oh, saya dari kedai emas dekat Pekan tu. Saya belikan rantai emas untuk orang rumah saya. Oh, untungnya Mak Ma dapat suami romantik macam Mak Busu ni. Hai, Pak Busu memang begitu. Pak Busu selalu belikan hadiah bagi dekat orang rumah. Lambang kasih sayang. Tapi yalah, ini semua sementara ada benda yang nak dibelikan. Kalau dah tak ada besok, apa nak dibelikan? Betul tak, Tok Adi? Yalah, Busu. Kalau kita berniaga ni memang besar untung. Tapi kita ni jangan silap pula perkiraan. Takut nanti buruk badan. Tak adalah sampai macam tu, Tok Adi. Saya masih lagi tahu halal haram. Tok Adi tahu tak? Kadang-kadang dia orang datang dekat kedai saya tu nak beli beras 5 kilo. Duit tak cukup. Hanya cukup untuk 3 kilo. 2 kilo lagi saya bagi percuma aje. Untuk orang kampung kita kan, dapat orang yang dermawan macam Pak Busu ni. Yalah, kalau kita ni berjaya, Busu, jasa kita ni akan tetap dikenang. Dan Allah pula akan berikan pada kita ganjaran yang baik, insyaAllah. Tok Adi, sebelum saya lupa, ni, kapet sejadah kat surau tu dah sampai belum? Dah. Petang semalam sampai. Diorang pasang sampai maghrib baru siap. Tok ingat petang nantilah nak jumpa dengan Busu, nak bagi tahu. Ni, Tok ni sebagai wakil di pihak AJK Surau nak ucap terima kasihlah pada Busu. Dan jasa Busu tu akan tetap kami kenang. Tok Adi, tak payah nak berterima kasih, Tok Adi. Saya buat semua ni ikhlas, Tok Adi. Ikhlas. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik dulu. Ya, jumpa kita. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotaya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Mat kena hempet, Tok. Tengok, Tok. Ya Allah, ya Tuhanku. Kena hempet, Tok. Kena hempet tanah. Adam, Yunus, kamu berdua masuk ke dalam liang. Tekan tangan dan kaki ini itu semula. Tok, tak boleh, Tok. Tanah ini dah hempet badan dia. Dah jadi sempit. Kaki dia pun tak boleh, Tok. Tak muat. Makin lama liang ni makin sempit, Tok. Tok, Tok. Kalau macam ini, Tok, lebih baik kita gali balik, Tok. Kita pindahkan saja jenazah ni ke liang lain. Liang ni sempit, Tok. Muin, ini bukannya pasal liang sempit luar ke, Muin. Ini dah bahagian masing-masing. Cepat. Kita tutup cepat ni. Ya. Masuk ke papan. Aduh. Tok. Betul kan, Tok, apa yang saya cakap, Tok? Arwah ni ada buat kesilapan yang sangat besar, Tok. Mula-mula kita tengok muka dia terus jadi hitam, Tok. Sekarang tanah pun tak nak terima dia, Tok. Ya Allah. Betul-betul tak disangka-sangka, Tok. Mu'in, apa yang kita semua dah tengok ni adalah untuk diri kita. Supaya kita ni dapat menilai sejauh mana bezanya kita ni dengan arwah. Atau adakah kita ni sama aja macam dia? Barulah kita ni dapat mengubah cara hidup kita. Apa yang terjadi ni kita jadikanlah sebagai pedoman, Mu'in. Supaya kita ni tak buat apa yang arwah ni dah buat. Susah, Tok, susah. Susah saya nak percaya. Susah saya nak percaya yang arwah ni ada buat kerja-kerja macam itu, Tok. Sudahlah tu, Mu'in.
janganlah kamu nak besar-besarkan hal ini. Nah, bolehlah teruskan ini. Kalaulah aku campur beras murah dengan beras mahal, siapa yang tahu pun. Betul juga. Tiga. Empat. Nampak sama je. Beras 90 sen campur jual jadi RM2.50 sekilo. Untung. Pasti untung. Ada belikan hadiah untuk Ma. Apa ni, bang? Alah, rantai. Cantik tak? Cantiklah. Abang selalu belikan rumah bang kemas. Alah, kebetulan. Kedai kita tu ada untung. Lepas tu beras yang kita hantar ke kedai-kedai lain tu, sambutannya begitu hangat sekali lah. Sekarang ni kita kena adakan 100 guni untuk satu bulan. Abang memang pandai berniaga. Busu. Kalau tak untung, buat apa nak berniaga? Tok, kenapa arwah tu boleh kena himpit dalam kubur sampai macam tu sekali? Apa dosa yang dia buat? Ya, Tok. Apa salah arwah? Dia kan orang yang baik. Saya tak pernah nampak arwah tu menangis orang. Kenapa dia dapat balasan macam tu? Setiap orang ada kebaikan dan keburukan masing-masing, Yunus. Adam, Ros, dan setiap perbuatan yang kita lakukan, Allah akan kira. Jadi kita ni tak boleh nak lepas lagi dari dosa atau kesilapan yang kita dah lakukan. Semuanya tu akan dibalas. Kita ni janganlah tengok kesilapan yang dia telah lakukan tu aja. Sepatutnya kita kena tengok kenapa Allah tak suka dengan perbuatannya tu. Barulah akan dapat kesedaran untuk diri kita tu nanti. Isteri arwah tu bagi tahu kat saya, bang. Yang arwah tu bagi tahu kat dia, dia ambil beras yang murah dicampurkan dengan beras yang mahal. Kemudian dia jual dengan harga yang tinggi. Ha, sebab itulah dia dapat jual beras tu dengan harga yang mahal, abang tahu tak? Oh. Patutlah kadang-kadang kita beli beras RM2.50 sekilo, dia boleh kurangkan sampai RM2.20 sekilo. Rupanya dia campur dengan beras yang murah. Patutlah si arwah tu kaya. Ingat tak masa dia jumpa kita tu, dia belikan rantai emas besar untuk Makcik Mah. Tak mintakan janganlah kita buat perkara yang tak direta, ya Allah. Takut kita dibuatnya. Ni, Yunus, Adam, kamu jangan buat perkara macam tu, tau? InsyaAllah tak. Selagi kita ni masih hidup, selagi akal fikiran kita ni masih lagi waras, sepatutnya kita gunakanlah untuk berfikir. Janganlah kita buat kejahatan dekat dunia ni. Kan akhirnya kita akan mati juga. Kita tak hidup dekat dunia ni. Kita akan hidup di akhirat nanti, di mana semua perbuatan kita itu akan dikira dan dibalas. Hidup dekat dunia ini sementara aja. Akhirat itulah tempat yang sebenar-benarnya. Dalam hidup kita ini, jangan rasa sekali kita ini menipu dalam timbangan atau menipu dalam perniagaan. Kerana balasannya itu amat besar sekali. Wallah. Memberinya lebih makna pada janjiku di dalam doa. Anak engkau tu tak gosak dengan anakku. Jangan nak bohongkan nama anak aku. Mahat tu baik budaknya. Dia takkan buat kerja-kerja macam ni. Anak saya, si Mahat, tak ada apa-apa pangkat ke? Kau ada kesurau. Perasan tak aku? Oh, Tok Di cakap dia tak perasan saya. Yalah, saya selalu duduk kat sasar belakang tu. Nanti Mahat tertipu. Oh ya. Yeah.
penuh cinta.